بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini ditulis dalam bahasa Arab, indama kunna muslimin, waktu kami dulu berkuasa orang Islam, hadhi risalah min Kaisar Rum ila Muawiyah. Ini surat, jadi dicuplik suratnya Kaisar Romawi kepada Muawiyah waktu terjadi selisih antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu. Dan ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi karena banyak orang-orang yang mau merusak sejarah Islam. Mereka mau memecahkan umat dengan mengatakan Ali bin Abi Thalib perang sama Muawiyah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana sejarahnya. Perhatikan yang terjadi surat Kaisar Romawi. Waktu tahu Muawiyah sama Ali sedang ada masalah, dia mengatakan, Alimna bima waqa'a bainakum wa baina Ali bin Abi Thalib. Telah sampai kepada kami berita tentang pertikaian antara Anda dengan Ali bin Abi Thalib. Wa inna lanara annakum ahqqu minhu bil khilafah. Dan kami pribadi melihat dan kerajaan kami Romawi melihat Anda lebih berhak menjadi khalifah. Falau amara falau amartani arsaltu laka jaisan ya'tuka ila ya'tuna ilaika bi ra'si Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda mau, perintahkan kepada saya. Kaisar Romawi bilang, untuk saya bentuk pasukan mendatangkan kepalanya Ali bin Abi Thalib kepada Anda. Jadi musuh Islam menawarkan untuk membunuh khalifah muslim pada saat itu. Muawiyah waktu itu lagi ada masalah dengan Ali, masalah persaudaraan. Apa jawaban Muawiyah? Faradda Muawiyah min Muawiyah ila Hirakl. Maka Muawiyah menjawab dari Muawiyah kepada Hirakl, kepada kaisarnya Romawi. Akhawan tasyajara fama baluka tadkhulu fi ma bainahuma. Dua orang bersaudara sedang bertikai, apa urusannya kau ikut campur? Illam takhris arsaltu ilaika bi jaisin awwaluhu indaka wa akhiruhu indi ya'tunani bi ra'sika uqaddimu li Ali. Kalau kau tidak berhenti dengan kekacauanmu itu, maka aku akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu dan ujungnya di tempat saya, dan untuk mendatangkan kepalamu yang aku serahkan kepada Ali. Perhatikan bagaimana kemuliaan Islam pada saat itu, teman-teman. Ini luar biasa.